Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi bersama Bupati Tanjung Jabung Timur dan ribuan masyarakat mengikuti pawai pompong di laut yang merupakan salah satu rangkaian kegiatan Kenduri Lawang Suwarna Bumi. Kenduri Suwarna Bumi sendiri merupakan kegiatan kemajuan kebudayaan Melayu, khususnya yang berada di daerah aliran Sungai Batanghari sebagai wadah pemulihan ekosistem budaya dan alam berbasis kearifan lokal untuk memajukan kebudayaan. Sungai Batanghari sendiri memiliki sejarah yang panjang dan kaya sejak dulu sampai sekarang dalam budaya Indonesia. Selain itu, Sungai Batanghari merupakan jalur rempah dan perdagangan pada zamannya. Ini adalah suatu pesta kebudayaan yang menggambarkan pentingnya kita untuk mengembalikan kejayaan Sungai Batanghari ini, termasuk mengembalikan habitatnya. Jangan sampai rusak, dikembalikan kepada sedia kala. Jumadi, Kompas TV Jambi.